Yep. Jadi kita akan buktikan sama orang rumah. Orang rumah pilih yang mana? Yang kukus atau yang goreng lebih cepat duluan? Habis. Yang mana? Yep. Anggai saya demi onyo. Gigit. Stay. Aku melihat wajah senyum kalian. Tapi aku udah tahu gebetan barunya. Kita kasih tau ya. Jangan dong. Gak usah dong. Ini pasti ada kukus. Cipak. Jadi cipak ini satu kukus. Satu kukus digoreng. Ya, jadi kita dua rasa ya, kita nikmat dua rasa. Betul. Okay. Sebenarnya cipak itu bisa dimakan dengan kosong juga tahu. Dengan gini aja. Jadi cipak ini bisa dimakan tanpa ada bagian gua suka pedas. Bisa pakai ini. Enggak perlu pakai bumbu ya? Ya, enggak perlu pakai bumbu. Ini bisa dikukus. Wow. Ya, ini bisa dikukus. Jadi ngomong gitu. Ya, jadi ini ya, kita pakai bumbu-bumbunya, ini campur ini. Dan ini juga kita langsung masak goreng dulu ya. Oh, ini goreng. Ini nyerain api. Oke, ini apinya kuat enggak apa-apa ya? Ya, gitu. Oke. Langsung masukin yang ini. Oke, langsung masukin ya. Udah nunggu panas. Sebelum ini kita sebenarnya tadi masaknya sebelah sana yang seperti biasa karena ini mau mendung, mau hujan, akhirnya kita pindah di lokasi kedua. Namanya labi. Oke. Labi. Sebentar. Pak Haji di sana. Ini Pak Haji lagi menonton masak-masak. Oke, ini sekarang kita mau masukin ratusan cipak. Wow. Kantinnya. Jangan mati. Wow. Gak usah nunggu panas dulu, langsung aja biar tidak nyiprat. Karena ini porsinya banyak. Lama-lama jadi, panas. Jadi enggak usah nunggu belak-belak dulu ya. Belak-belak dulu. Ini minyak ya. Dikit-dikit nyonya. Bilang aja. Oke. Tapi kalau kita menaruh perasaan terlalu banyak, akan akhir-akhirnya disakitin juga ya. Iya, enggak enak. Terlalu banyak juga enggak baik. Kenapa tuh? Karena yang banyak-banyak itu kita bikin kenyang. Iya, seperti contohnya seperti udah berani ya jajannya. Aku sekarang bukan jajan saya, Pak Ustaz. Oh iya. Ini Ojo, ini masak ini dulu. Kan ini punya Bapak saya. Kan ini punya Bapak saya. Oke, ini sekarang kita mau masukin. Nah, ini ada minyak dari cipaknya. Jadi ini kita cuma masukin minyak sama bumbu dari cipaknya. Habis itu tinggal langsung aduk ya. Let's go. Oke, jadi Donsu, ini sekarang kenapa cuma ada Darujak sama Onyo? Karena ayah lagi meeting dan bunda juga lagi nemenin Cici ke dokter gigi. Akhirnya, saya yang ambil lah. Cuman ada kita. Iya, terus yang cepatnya ini gampang masaknya. Iya. Ada yang tulis-tulisnya.
ngajarin cara masaknya, jadi kita aja bisa bikin, bisa masak gitu ya. Ya, jadi ini nggak ribet masaknya, cuman ini bisa dibikin kayak apa aja. Bisa di nggak pakai bumbu, dikukus doang, dan bisa pakai bumbu. Gitu. Nah, belinya di mana sih? Kalian bisa beli di e-commerce ya. Wow. Semua tersedia. Aduh, cium nggak sih wangi ini? Oke, jadi ini sekarang kita mau masukin bumbunya, karena tadi udah masukin minyaknya. Sekarang kita mau masukin bumbunya. Semuanya langsung? Semuanya. Jangan, nanti akhir-akhirnya dia rasanya setengah-setengah. Oh. Aduh, coba ya. Ngebayar dari sini, yuk aduh. Wah, ini udah enak nih ya. Jangan ngambil dulu. Ya emang belum. Ngomong di sini. Sebenarnya tanpa dipakai bumbu juga udah ada rasanya sih. Iya, udah ada rasanya. Emang ini cipaknya emang... Pokoknya belum yang cobain, langsung beli di mana, Kak Vito? Nah, untuk yang mau beli itu ada di reseller resminya Bensu Bakso. Betul. Nah, cipak pedas keplak, aci keplak pedas segala. Wow. Kan bisa searching aja langsung di Instagramnya juga Bensu Bakso. Nah itu ada reseller resminya di sana, kan bisa pesan langsung di sana. Reseller. Ya. Oke, Donsu. Jadi kita akan membuktikan. Kan ini udah, kita udah masak dua cipak, ada yang dikukus sama ada yang digoreng. Yap. Jadi kita akan buktikan sama orang rumah. Orang rumah pilih yang mana? Yang kukus atau yang goreng lebih cepat duluan? Abis. Yang mana? Ya. Tapi menurut Onyo dua-duanya itu enak. Bukan, tapi kan menurut Onyo doang, menurut rujak juga semuanya enak. Nah, tapi ini tergantung selera ya. Selera. Intinya tergantung selera. Jadi ya, kalau misalnya pengen yang bikin yang kukus bisa. Ah, bosan nih, pengen bikin yang digoreng juga bisa kan. Jadi ada dua varian. Oke, ini kita nunggu ya. Jadi tapi ini cocok banget buat orang yang pencinta pedes ya. Tapi ada ini juga kalau misalnya nggak suka pedes banget, kalian bisa kurangin cabenya. Nah ini di sini karena ini ada cabai bubuk di sini, kalian bisa kurangin ya. Kalau misalnya porsinya nggak mau pedes-pedes banget, bisa dikurangi. Itu sesuai dengan keinginan kita. Level pedesnya pun sampai mana. Tapi kalau misalnya semuanya dipakai, ini dijamin pedes banget. Dan wah mantep deh, pedesnya nagih, nampol. Udah makan pedes, mau berhenti malah gak bisa. Nambah terus. Main nanti, latihan aja. Maaf, bapak gantian pak. Bantuin. Ngobrol aja. Ya enak ya. Ini di Abah kecapean. Oh, Abah kecapean. Abah. Tapi kenapa yang lebih diem sekarang kok Angtau Kenta ya? Gak ada ngomongnya dan gak ada komentarnya. Ini lagi happy atau biasa aja? Wahai. Ya karena aku lagi siapin makan. Enggak, biasanya biasa dia kalau enggak, biasa dia kalau lapar diem. Aku melihat wajah senyum kalian. Tapi aku udah tahu gebetan barunya. Kita kasih tahu. Jangan dong, enggak usah dong. Kalau kita kan kalau misalnya lapar berontak, kalau kenyang diem. Bang. Kembali kalau enggak suka, kalau lapar diem, kalau udah kenyang baru sehatin. Oh. Karena tenaga mengisi tubuh kita. Oke, Donsu, lagi hujan-hujan gini, makan yang anget-anget dan yang habis dikukus, habis matang baru-baru kayak gini. Aduh, kayaknya anget banget ya, apalagi sambil kalian ngopi. Betul. Ini kayaknya kurang deh. Ini enggak pakai cabe. Aku
Di saat ku coba mencoba cintaimu, begitu teganya kau permainkan hati. Jangan kemana-mana, kita rap sebentar. Itu praktis banget ya, kita-kita aja yang notabene yang nggak bisa masak, sebenarnya bisa, nggak ada bunda, nggak ada ayah, masak kayak gini bisa, jadi praktis banget. Jadi teman-teman semuanya yang misalnya mau masak gampang, cemilan enak, kenyang, nah ini cocok banget ini. Apa? Cepat, aku cepat pedes, bang. Jangan lupa di order. Gak injak. Nggak, pingsan, ah, pingsan. Wow.
Ayah, maaf ya. Oke, baik. Sekarang ini Donsu, tadi semua udah pada masak. Sekarang kita akan lihat, kita bagi jadi dua. Nih kira-kira banyakkan mana dan tim mana. Iya, jadi ayah ini yang masaknya kita doang. Iya. Ya kan? Ye, enak. Betul. Ye. Borok lu makan, gue udah yakin enggak. Ya. Oke, kita akan lihat kira-kira tim mana yang akan paling banyak ambil. Ini adalah tim cipak goreng. Ini tim cipak yang dikukus. Ya, kita akan lihat siapa yang paling banyak ambil goreng atau siapa yang paling banyak ambil kukus. Ye. Ya. Siap ya? Siap. Ayo dulu, ayo dulu. Siap ya? Siap. 3, 2, 1. Pelan-pelan aja yuk, Vito. Ya, aci keplak pedas galak ya. Tapi ternyata banyak yang mana Pak saat ini, Pak? Goreng, Pak. Goreng. Oh, jajan ya, sekarang gitu ya. Kita
kita tim goreng. Iya. Oke, tim kukus tiga. Tapi ayah boleh nggak kalau tambah kukus? Boleh. Ya ini udah terasa, ya udah terasa, udah terasa, boleh kan? Udah terasa. Eh, ada yang mau kukus silakan. Ya ini udah terasa. Ada yang mau kukus silakan. Jangan lupa beli cipak. Di reseller-reseller terdekat dari kalian. Betul. Enak banget. Cipak ya. Nasi keplak pedas galak. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Tim gue yang menang. Yeay.